jajanan, jajanan masa kecil kula niku. Pintenan sak niki ngeten niku. 1000. 1000 tunggal nggih. Kula tumbas kali ngono Pak. Nggih monggo. Damel ligane. Damel kula. Si tumut lomba niki. Oh nggih. Anten iki lek medal. Pundi jaman? Riki kono niku jenengan. Kula tokom. Oh tokom niki. Kota Medan mantap. Nggih. Ada roti cipakan yang kuanding itu lek, bendintennya hiter iya, ini hiter kalau ini tengah alun-alun kalau tiap malam minggu kali minggu ini tengah alun-alun gak temen apa pinten pak? Omsetnya sebinten. Omset bermesti pak bermesti? Iya, rezeki bermesti kadang-kadang ya, tepat-tepat ini rezeki ngapain ya alhamdulillah istilahnya kan bu tuku-tuku kebutuhan maham nggih cukup. Nggih jenenge wong urip ta, Mbak? Nggih, kebutuhan hidup kan mesti ya, Mbak. Nggih kadang kala lek mamane telat ngoten nggih lek istilah sisae bondo niku nggih lek carane wong ngoli nggih padha pun karo wong ngoli. Kadange kare 75 kadang nggih tantun. Nah, ben mesti lah, ben mesti. Pun pinten taun sampean? Kula mulai tahun 1999. Saya niki tahun 2020. Nggih. Kalau rekor tahun nggih. Digane pinten? Go. Nggih selekor, Pak. Nggih, selekor nggih. Nggih. Pun mentas daya ya kan. Pun juga kula niku pun wonten griya, mah. Yang pertama niku wonten Jakarta. Nggih. Sing nomor kali niku wonten Solo. Terus sing nomor 3 celak kali kula tapi pun keluarga jambek. Dadi kula niku hidup sendirian. Kan mandiri we. Wis to ya. Nggih, pun medal to ya. Wonten ing tumbas. Oh, nggih. Monggo. Ayo ngambil wis. Ambil tangannya, Rek. Tangan. Oh iya, we. Tangan kiri, Rek. Asik kotak uangnya nggih kotak niki uang kotak kangge songkok lek salat oh nggih panganan barang niku padahal telat 5 waktu nggih alhamdulillah kadang-kadang nggih banget sih Mas kadang nggih iki napa Pak iki HP oh nggih kali kertas-kertas oh niki lek ini untuk yang tradisional nggih kangge tradisional lek minggu ini kemasan modern nggih tempat uang. Nggih, tempat uang. Sing ngajari musik ngeten iki sinten? Senian teng anu tiyang Lamongan. Ali senian kula kan panjene kulon iki tang tiyang perantauan, Mas. Nggih. Dadi kumpul ka koncoan kontrakan iku niku tiyang wonten tiyang Lamongan, wonten tiyang Solo. Cara dagangi niku benten-benten kula niku ketepaan celak kali wong dodol kenean dadi kali ningali lek masak kali anu ngoten niku lami lami proses sumpahnya nggih sam dinten niku ningali kami kami kok saged ngoten lho sadane mlampah napa mlampah nggih betul sepeda niku sarane kan kangge perjalanan jauh kali di antara toko tang kode makannya sehat Pak iya alhamdulillah 2000 iya alhamdulillah Mas iya sepuluh kali ini orang usaha Mas saya kados nyetel-nyetel yang ngerti niku iya bebas sih kok iya nyetel itu akan kusunya bener enak jadi banget Mas oh iya ngalem jadi insya Allah kurun bakar musik khas para penjual arbanat mulai dari 90-an
hidup sendiri, ibu pun boten wonten. Tahun 2011 nih. Boten wonten. Nggih, boten numpuk. Dadi kan iki kados masak-masake ngoten. Masak jambak, nawi masak mak-mak nggih teng wandi, Mas. Oh, boten sempat nggih. Ndang mangkene mau wandi waktunya kurang 1 jam. Namine Pak. Ambia. 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 Ini Pak Ambia kebetulan lagi jualan di acara lomba mewarnai. Nah, berarti butuhkan paket kulo dipanggil. Oke, nomor HP-nya pinten, Pak? Nomor HP 081 217 931 852 domisili Tukum ya, Pak. Lumajang ya. Barangkali ada yang minat dipanggil untuk acara ulang tahun atau apa untuk napa-napa. Yang punya hajat ya. Bisa hubungi nomornya Pak Ambiah tadi. Penjual arbanat yang masih eksis dengan kemasan yang modern. Ini hanya 2000. 2000 kalau memang per cupnya. Mau pesan kalau banyak, pesan banyak bisa dipotong 1600. Oh iya, yeah. Bisa dipotong korting. Nah, kalau pesanan banyak bisa dikorting. Bisa seharga 1600 per cupnya. Minimal pinten ngoten, Pak? Maksudnya dalam arti orderane ini. Orderane potong harga nih. Tergantung potong harga niku paling mboten 50. 50 nggih. Yeah. Minimal 50 nggih. Minimal 50 cup bisa dapat potongan. Jadi kalau mau ditaruh di kulkas mendingan tambah sayur. Tahan lama, Pak, ya? Iya, tahan. Satu bulan pun nggak apa-apa. Kalau di kulkas? Di kulkas. Soalnya kan tanggeriku pun istimewa ini kan pun buatan wonten angin melebat. Yang jelas buat wonten angin melebat. Nah, angin melebat ya buat lami. Lepun dibuka, mencaket pun. Kembangannya yang ditahan, mencaket. Kali pun kemasukan angin. Bahannya apa yang ini? Bahannya gula. Sama terigu. Sama minyak. Ya le kan lek gosipe jaman biyen niku rambut. Niki iya te rambut. Lek kula niki wonten sakniki niku sale mantep dilet to. Nggih. Pak Latif ya. Oh nggih nggih. Bicara wonten pihak kesehatan kepingin meriksa enggak masalah. Enggak masalah kalau lolos nggih. Nggih lolos. Nun kalewan. Mickey Mouse, yang mana? Ini ya, ini ya. Gambar ini. Mickey Mouse. Ini gue. Ini loh, Pak. Nggak usah. Ini ya. Sing kupingnya yang bala. Oh, kuping Mickey Mouse. Kenapa ya? Matur nuwun. Teman-teman. Nah, ngambil lah. Anaknya. Ini salah teman. Nyanyi repot, Adang. Ini. Terima kasih. Kalau ingin yang ada, kalau ada yang ingin bisa, silakan datang. Boleh rumah. Belajar. Boleh ya. Belajar, nggak okay. Apa-apa. Aku waktunya, Pak? Waktunya biasanya kalau berempat di yang gelap. Janjian rian, berjanjian ya. Dulu, baru aku. Kalau inginannya kapan yang Lumajang kepingin Semerap, monggo. Ningali yang dia. Tapi dengan dasar ningali kesannya benruki yang be harus membawa gula paling enggak mungkin hasilnya kesan betul langsung bahan-bahan jadi kan gue oleh-oleh di rumah itu terus ilmunya bayarnya sukarela alam buatan lagi sukarela iya sukarela seikhlasnya seikhlasnya kalau memang ya namanya kalau mau amal ya terserah kalau enggak apa-apa kita bagi-bagi ilmu lah kalau memang biar ada penerusnya ada penerusnya biar arbanat ini enggak musnah enggak mati karena ini kan akan termasuk makanan langka tradisional zaman dulu tapi gini mengikuti zaman dikemas modern agak lebih biar enggak cepat layu berarti lah mendinternya keliling nggih Pak keliling kali wonten event ngeten
pokoknya tapi nggih mireng mawon nggih wonten paguyubane pedagang-pedagang niku. Pedagang-pedagang ku kan mireng mawon. Kalau mari teng alun-alun niku wonten mawon sing ngasih informasi. Besok ana ngene nggih kono. Kali di antara kita niku sering ngumpul-ngumpul sama orang dagang-dagang. Ya terutama kita kan kerukunan toh. Minimal harus kita ini sama dagang jangan saling istilahnya apa ya? Saling merugikan ya kalau bisa ya sama menguntungkan kalau ada pihak yang perlu dikasih tahu ada untuk peluang-peluang dagang ya dikasih. Teng Kabupaten Lumajang ini yang pinten? Teng Arbanan ini termasuk mantu kulo namine Dedi terus ponakan kulo namine lali keponakan saya lali yang lali ya keponakan aku gue gak tau kepedung tiga ada. Berarti yang tiga ya yang sekawan kali ini ku sedoyo ajaran ku sedoyo berarti jenengan paling senior sementara tenggelam aja keponakan ku namanya Aji. Aji hari ini ciri kasih jangnya lemu tapi gak sakit main musik yang ngerti ya sakit sakit lah yang anu nih boleh yang anu ben sakit mantu kula ben sakit masih namun ajaran kula jauh ini ku betul ini saya kaget memang ya muni ini gak muni-muni ngukuk bapak muni bapak muni kalau istilah mau mewujudkan irama-irama yang untuk anu ku kayaknya susah sulit ya. Jadi ya sekedar untuk ya bunyilah biar orang tahu lah harus ada buat simbol-simbol itu. Nggih, nggih. Arek wedok senengane niki Hello Kitty. Kan menawi kepengin sadras monggo teng griya. Nggih, insyaallah, Pak. Nomor HP kula kan wonten. Nggih, mau pun ngebel. Wis taken. Hello Kitty kali niki ya. Niki Mos niku, Pak. Niki Mos. Nggih. Buat masalah kula mboten nampi. Mboten keberatan nggih. Bagi-bagi ilmu nggih. Kepingin nyuwun damel ketenangan kok damelaken. Oh temate ngene iki. Nggih, kula niki sing damel memang kula masih dengan. Suwun Pak, waktune Pak nggih, kula tak mriku. Nggih, nggih monggo. Matur nuwun, Mas. Nggih.